Okay guys, ini kursi gaming kita udah datang. Nanti kita unboxing dan kita rakit. Ingin tahu? Ayo ikutin video kita. Oke, kita telah sampai di atasnya. Kan kita unboxing ya. Ini kursi gaming. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video ini kita akan melakukan tutorial pemasangan. Karena kita ini pesan online ya. Pesan online di Shopee. Nanti untuk linknya bisa kita sertakan gitu ya. Walaupun kita tidak di endor ya. Oke, ini barangnya. Untuk packing kayaknya aman ya, insya Allah. Nih, pakai kabus juga. Taruh dulu. Ini. Mama, ini kayaknya untuk sandaran punggung. Oke, kita ambil lagi. Ini untuk di leher. Cup ya. Ini yang pertama. Oh. Aduh. Ini untuk penduduknya. Taruh dulu. Kemudian ini kayaknya ini untuk sandal kaki nanti ya kita pasang. Coba lagi. Aduh, bismillah. Ini kayaknya alat-alatnya ya. Kita lagi. Lagi. Ini sandal tangan. Oke, ini untuk kakinya, untuk di bawahnya. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Ini terakhir sandalannya. Oke, dan terakhir ini. Lanjut lagi. Ini, oh ini ada tutorial pemasangannya ya. Tutorial pemasangannya ada dikasihnya. Tutorial pemasangan. Ini baut-bautnya menggunakan kunci L. Kangen satu lagi. Terakhir ini apa nih? Nanti kita lihatlah. Kemudian ini. Oke, kosong ya? Kosong. Kita buang ini dulu. Oke, ini tutorialnya ya. Sebenarnya kita ikutin ini. Yang pertama kita rangkai dulu bagian kakinya. Ini kakinya ya, ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dimasukkan. Kemudian yang ketiga, rangkai bagian ini ketiga. Oh, ini pemasangan ke kursi ya. Kita pasang ini pasang di sini seperti. Oke, ini masangannya. Dengan kunci apa ini ya? Kunci L. Oh, dikasih kunci L juga ya. Masang. Kita lanjut lagi untuk bagian ininya. Ini semua udah dimudahkan ya sama penjualnya. Sudah dimudahkan karena kita tinggal pasang saja.
Tinggal mencocokkan saja. Oke, setelah ini kita lihat bagian nomor 5 pemasangan ini ya. Pemasangan ini. Ini kasih bagian ini. Pemasangan ini step, bagian dekat step ya. Oke, ini. Ini kita pakai baut yang nomor ini ya, ini ya. A few moments later. Kemudian bagian kedelapan, bagian ini lagi sandarannya, taruh sini dulu ya. Bagian sandaran lagi dengan menggunakan besi ini. Kita buat bagian sandarannya, bagian gamingnya. Wow, bagus sekali. Oke, tinggal pasangan juga ya. Coba. Selanjutnya sudah pasang ini yang ke 9. Kita atur lagi ya bagian ini kan. Kemudian kemudian pemasangan yang lanjut lagi, pemasangan yang ini ya. Oke, lanjut. Oke, kita lihat dulu. Wow, kita mulai menjadi ya. Dan kita lanjut lagi pemasangan yang selanjutnya, bagian tangan-tangan. Oke, sebelah siap, bagian lanjut sebelah lagi. Untuk kursi gaming. Ini kita bukan main game ya. Tapi kita untuk ya bagi untuk apa kan? Uang belajar, video, review. Ya, memanfaatkan ruangan dalam kamarnya sebesar ini. Insyaallah kalau ini berhasil nanti kita akan lanjut lagi untuk ruangan pop. Podcast ya, podcast di bagian luar. Insyaallah ruangannya. Oke, siap kursi gamenya. Lanjut lagi yang lainnya. Oke, terakhir kita pasang untuk kakinya. Oke, ini kalau nah gini ya. Sini tempat taruh depan, kemudian tutup ini lebih rapi. Oke, sambil lagi. Sangat rapi dan sangat bagus desainnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi yang lainnya. Yang lain setelah itu. A few moments later. Baut ini untuk mengunci di sini biar nggak jatuh ya. Oke, sekian.
Yes, kursinya udah siap. Kita coba duduk. Apakah nyaman? Wow, sangat enak ya. Coba kita bentar dulu. Wow, enak sekali. Bagus. Oke, kita coba selonjoran ya. Selonjoran. Aduh. Masya Allah. Kita panjangkan yang ininya. Aduh. Karena ruang ini sempit ya. Aduh. Nyaman sekali pemirsa. Kursi gaming yang top. Terima kasih. Ini ruangannya akan kita review besok kalau sudah jadi. Semoga bermanfaat video gamingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.